sehat. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak untuk lihat-lihat suasana puncak ya, seperti apa, yuk kita lihat. Taman safari puncak. Belakang nggak ada, depan melihatnya mak. Ada apa bos? Lagi buka tutup pak. Ganjil genap ya? Iya. Oh udah nggak apa-apa. Ya siap. Thank you. Ya. Puncak macet, ayo. Ya. 15 menit. Pelan-pelan aja. Oh, iya. Siap. Ya. Nah, ini ada jasa jalur lain ya, karena mungkin di puncak macet, ini ada penawaran jasa untuk ambil jalan kecil ya. Katanya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Tentunya ada jasanya ya, tergantung kesepakatan. Pisang mau? Pisang mau, seger ya. Pisang ini udah diambil satu. Oke, ya silahkan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah ini untuk sore kali ini saya berada di puncak Bogor. Nah inilah suasana puncak Bogor. Walaupun matahari panas ya, namun tetap
sejuk, apalagi di sertai dengan angin yang semilir-semilir ini. Tahu nggak alasannya apa? Yang penting udah di puncak pas. Apa? Coba di alasannya. Udah punya, ada. Kita tadi dari arah sana ya, sana Jakarta. Salah jalan. Itu yang ada angkot kan? Sana ke Cianjur, Bandung. Anak mau minta mainan. Ini kuda wangi ada. Ini ke Jakarta ke sana. Kalau ke Cianjur, Bandung ke sana. Sampo deh. Oh, ini 1000 ya? Oh, ya boleh. Ini enggak? Enggak usah. Dok, tambah 5000 lagi dong. Beli 15.000. Oh, beli 15 ya, campur.
Ini satu. Banyak ini. Kita beli gorengan dulu, guys. Mantap nih, pas dingin-dingin nih. Apalagi nih baru digoreng nih. Wis, mantap. Terima kasih ya. Restoran Rindu Alam sendiri di sana sudah tutup, sudah lama tutup. Ini tadinya restoran Rindu Alam. Perjalanan arah ke Bandung. Bandung. Posisinya di sini ramai banget. Di sini emang puncaknya keramaian. Sini puncak pas. Halo, tadi beli apa tuh?
Lewatnya sana. Sampai di sini dulu ya guys, sampai jumpa lagi di video perjalanan selanjutnya. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm